Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman terus berjuang jadi Black Man. Hai. Oke ya teman-temannya. Jadi ada subscriber gue yang DM gue di Instagram ya, seperti biasa tantangan lagi nih untuk Silverman teman-teman ya. Sekarang gue disuruh untuk mendapatkan Arsafin dengan modal 1000 koin bang ya. Tapi bodo amat, gue lebihin 1600 nih. Kalau 1000 koin kayak susah banget teman-teman ya. Jadi kita itu ditantang untuk mendapatkan Arsafin. Kalau enggak gue harus giveaway lagi, seperti biasa giveaway yang banyak GP-nya di Instagram. Kayak waktu itu teman-teman giveaway keberapa gue lupa. Beberapa hari lalu gue giveaway di Instagram. Teman-teman kalau belum follow Instagram gue, follow aja dulu dari sekarang teman-teman ya. Karena giveaway-nya akun yang banyak GP teman-teman ya. Yang GP-nya tuh bukan kaleng-kaleng gitu, mantul-mantul gitu ya. Jadi teman-teman harus follow dulu Instagram gua. Oke. Kalau misalnya gua gagal dapetin Arsafin, gua akan langsung saja menggiveaway-kan akun yang GP-nya bejibun ya, yang GP-nya banyak di Instagram. Kalau di Instagram gua giveaway, berarti pemenangnya udah ketahuan saat itu juga karena siapa cepat dia dapat. Kalau di YouTube di random, kalau di giveaway enggak. Oke. Dan tantangannya adalah 1000 koin mendapatkan Arsafin, tapi gua lebihin jadi 1600 koin. Oke ya, biarinlah. Susah kali kalau 1000 koin, teman-teman ya. Aduh, oke. Daripada kita pusing mikirin hadiah maintenance compensation yang tidak ada di PES 2020 Mobile ya. Sedih banget sih sebenarnya gue tuh, aduh kecewa sama Konami. Kenapa? Ya itu doang. Kesalahan Konami sebenarnya apa ya? Itu hak Konami sih teman-teman. Tapi kan biasanya kita kan tradisi lo gitu kan, hadiah maintenance compensation tradisi. Dari zaman-zaman beta ke yang resmi dikasih, PES 2017 Mobile ke 18 Mobile dikasih hadiah compensation maintenance, PES 18 ke 19 dikasih lagi gitu kan ya. Tiap tahun tuh dikasih, bahkan tahun kemarin adalah hadiah yang termantul teman-teman ya. Bisa bayangkan 100.000 GP plus 2 Black Ball tiket gratis plus 1200 koin gratis. Bisa bayangkan hadiah compensation sebaik itu. Ya, sedangkan sekarang tidak ada teman-teman. Makanya gue ingin menghibur teman-teman semua dengan mungkin gue menggiveaway-kan akun yang banyak GP ya, biar kalian merasa wah gue dapat hadiah maintenance nih dari Bang Rian gitu, daripada dari Konami yang gak jelas dan tidak memberikan hadiah sampai saat ini. Aduh pusing teman-teman. Oke lah kita langsung aja teman-teman. Aduh gue lagi jadi kepikiran lagi teman-teman, hadiah maintenance compensation tuh jadi kepikiran lagi gitu. Tadinya gue udah mau lupain teman-teman ya, tapi jadi kepikiran lagi. Aduh bener-bener gue kalau ngomongin hadiah-hadiah gitu atau maintenance compensation kepikiran teman-teman, kepikiran. Oke ya. Nah tuh dapatnya yang kaleng-kaleng gitu teman-teman, dapat gold ball cok ya. Padahal gue butuh seorang black ball yang hitam bolanya, bukan bajunya gitu. Oke, kita sekarang dapat Sakiri sih, lumayan sih teman-teman, tapi ya kita kan kurang apa ya, kurang mantul. Inceran kita adalah Arsafin gitu ya. Di tantangan adalah mendapatkan Arsafin gitu ya. Oke, please dong muncul tayangan yang My Club Legend gitu, tayangan yang gold gitu, yang emas biar gue bahagia lah. Oke, emas. Aduh, kenapa bukan emas? Hitam aja lah. Oke, mantul, mantul kan dari Liverpool ya. Wih, kalian udah tahu kalau kayak gini teman-teman. Ini adalah salah satu black ball yang banyak kalian sukai gitu ya. Jadi di zaman-zaman sekarang ini banyak yang nanyain, "Bang, yang baru naik ke black ball segini gini gini, lu ada stoknya enggak?" Kayak misalnya tuh Ramsey tuh pada nanyain gitu, "Bang, ada Ramsey enggak?" Delik itu banyak yang nanyain gitu, stok-stok yang baru-baru naik gitu ya. Banyak yang nanyain, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lagi ya. Please dong My Club Legend. Aduh. Kalau tampilannya kayak gini mah males gua. Gue butuh yang tampilannya itu warnanya emas gitu. Karena kalau kita tampilannya udah keluar emas, beuh, itu 100% auto legend gitu ya. Kayak waktu kemarin gue dapetin Batistuta tuh tampilannya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian dapet legend tuh kayak gitu. Oke, lanjut lagi bro. Gagal cok. Udah 4 kali loh. Yes, mantap banget teman-teman. Ini disebut mantul, mantul nomor 11 dari Liverpool, Mohamed Salah. Anjay, mantap. Mantap ya. Mantap dong. Mantap lah, masa enggak mantap sih? Oke, teman-teman, kita dapat Mohamed Salah. Kemudian kita juga dapat si apa namanya? Robertson tadi teman-teman. Berarti kita udah dapat dua pemain Liverpool yang black ball. Ini mantul sih, ini gokil sih teman-teman ya. Ini ada Firmino sama ini enggak ya? Firmino sama Sané, sama Mane ada enggak?
ada Firmino, ada Mane, ada Firmino. Cocok nih. Jadi trio Firmansah nih kalau gue dapet, cok ya. Mantap banget ini teman-teman ya. Apalagi kalau ditambah nanti dapet Van Dijk sama si Alisson. Beuh, mantap jadi. Wah, gokil lah. Ini squad gokil teman-teman ya. Oke, tapi kan inceran gue bukan itu, cok ya. Inceran gue adalah Arshavin, teman-teman. Karena gue belum sekalipun dapet Arshavin loh. Aduh. Dapetnya gini loh, cok. Aduh, kenapa malah silver ball sekarang, anjay. 1100 koin sisa, teman-teman ya. Sudah sisa 1100 koin, cok. Kita belum dapetin satu pun gitu ya. Kita belum mendapatkan satu pun legend, baik itu Batistuta atau Arshavin atau Bebeto di video ini ya. Siapa dulu lah gitu. Kalau mau ngasih Bebeto dulu nggak apa-apa gitu, Batistuta dulu nggak apa-apa, meskipun incaran gue Arshavin gitu ya. Oke, gue mau coba menyanyikan lagu kebangsaan Silverman keempat dulu, teman-teman. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Ini kudu dapat Arshavin. Anjay. Ayolah, cok, kenapa silver ball, anjay? Gue butuh yang hitam, bro. Udah sisa berapa nih? 1080 koin, cok ya. Udah sisa 1080 koin, masih belum ada tanda-tanda the legend, teman-teman ya. Kita butuh yang legend, bro. Ayolah, legend lah, keluar, cok. Ampun. Bete gue, teman-teman, tayangannya kayak gini tuh males gue. Gue butuh yang tayangannya tuh emas gitu ya. Please lah Konami, baik dikit lah aku gitu ya. Udah berapa koin ini Konami, ku buang-buang ini demi kau ini, teman-teman. Bayangkan teman-teman kalau beli di shop aja 1000 koin itu seharga 150.000 rupiah, teman-teman. Kalau kalian punya misalnya koin sekarang 1000 gitu. Kalau kalian sayang banget sama koin kalian, lebih baik nggak usah ngeroll di sini. Kenapa? Karena kalian bisa dapat pemain yang sama ya. Jadi sayangilah koin kalian ya, karena kalau kita kalau ngumpulin koin agak susah. Kemudian kalau kita mau beli koin juga ya mahal, 300 koin cuma 50.000 dapatnya gitu, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang sayang sama koin, nggak usah lah ngeroll di sini, kecuali legend tersebut ada di box draw. Kalau di box draw tuh lumayan enak, teman-teman, karena pemain yang kita dapetin itu bisa nggak dapat lagi kan, teman-teman. Kalau di tempat kayak gini tuh suwe gitu ya. Misal gue dapet salah, gue bisa dapet salah lagi gitu. Sumpah lah gue gak dikasih legend, anjay. Wah, malah bolanya yang hitam. Orang teh nyarinya malah bajunya yang hitam. Gue teh nyarinya bolanya yang hitam gitu kan. Ah, udah sisa 800 koin, cok. Sisa 8 kali lagi gue bisa ngeroll di sini, cok. Belum ada tanda-tanda tayangan yang emas-emas, bro. Please lah. Aduh, ya ampun. Gak habis pikir, gue pelit banget Konami. Wah, kacau lah. Kita harus nyanyi dulu, teman-teman. Ini Silverman disuruh menyanyikan lagu kebangsaan Silverman yang ke-1 kali ya. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Ini kudu dapat Arshavin. Oke, kita ngincer Arshavin, please Konami. Lu baik dikit kudu sama gua, Konami, kasih Arshavin, cok. Aduh. Black bola. Yes, mantap banget. Ini baru greget-greget, asik greget-greget. Ahoy, mantap. Kita dapat si Walker, teman-teman ya. Lumayan daripada lumayan, cok. Tapi gue kan ngincernya legend, cok. Kenapa gue bahagia gitu dapat black ball? Ya setidaknya black ball daripada silver ball lah ya. Gua nggak tahu, teman-teman ya, di video ini gue dapat legend atau enggak. Gua nggak tahu, teman-teman ya. Ini belum ada tanda-tanda nih, teman-teman. Belum ada tanda-tanda, cok. Belum ada tanda-tanda ini ya. Dari tadi kita tayangannya masih seperti itu gitu. Belum ada tayangan yang menampilkan emas-emasan gitu, teman-teman ya. Please lah, cok. Gue nyanyi dulu lah. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini? Please kasih gue Arshavin, cok. Aduh. Masih aja lo tayangannya kayak gitu lo. Gue cuma butuh yang legend satu, Arshavin, udah gitu. Karena gue ditantang gitu ya. Sebenarnya gitu, teman-teman. Hah? Kalau misalnya, bang, lu sebenarnya kalau tantangan itu lu misalnya kalau kalah gitu, lu ngasih, ataupun kalau misalnya lu menang, lu berarti kan nggak jadi giveaway. Tenang, teman-teman. Gua itu kalau tantangan, misalnya gua kalah, gua menang gitu. Misal gua dapat Arshavin nih. Kan berarti kan tantangannya gua disuruh, kalau gua nggak dapat Arshavin, gua disuruh giveaway akun yang banyak GP, ya kan?
yang GP-nya banyak banget gitu. Gue kalaupun nanti gue dapet Arsafin, gue pasti akan giveaway, tapi entah kapan gitu ya. Tapi gue pasti akan giveaway, teman-teman gak usah takut gitu. Gue cuma kalau misalnya gue dikasih tantangan, gue mau ini loh, gue mau nelesain gitu, atau ibaratnya gue mau menaklukkan tantangan tersebut gitu. Tapi sampai saat ini kita belum dikasih legend satupun anjay. Udah 2 juta, udah 480 koin cok. Gue mau nyanyi dulu lah lagu kebangsaan Silverman, terkece, tersolid, terkeren, tersubur di dunia. U-E, U-A-A-U, cing-cang, walau-walau peng-peng. Ngantul. Masih aja cok. Malah makin pedih anjay liatnya. Malah dapet silver loh. Orang butuhnya tuh ya. Gue tuh butuhnya Arsafin cok. Gue butuh legend cok, bukan yang lain-lain. Konami, parah ini mah. Wah, kita dapat dari City teman-teman deh. Tadi 2 dari Liverpool, terus 2 dari City Black Ball ya. Ya lumayan lah ya. Kita akhirnya mendapatkan Gundogan teman-teman. Sisa 2 kali lagi kita bisa ngerol di sini. Gua nggak tahu dapat legend atau enggak teman-teman ya. Doakan saja semoga saya sukses dapat Arsafin gitu. Kalau sukses kan mantap teman-teman. Aduh. 1600 koin, cok. Gua habiskan tanpa dapat legend satu pun, cok. Aduh, parah ini. Ini mirip Netflix nih orang. Oke, ini rollan terakhir teman-teman di video kali ini ya. Semoga aja animasinya legend, amin gitu ya. Please Konami lah, kasih ya legend lah, jangan yang biasa-biasa. Aduh, susah banget, bener susah aja. Legendnya mana, nggak keluar-keluar loh. Udah aman lah, udah sisa 80 koin, jadi kita nggak bisa ngerol lagi. Aduh, kita gagal teman-teman. Jadi gue akan menggivekan akun yang bener-bener GP-nya bukan kaleng-kaleng gitu, atau banyak GP teman-teman ya. Dan giveaway-nya kapan? Giveaway-nya itu entah malam minggu atau malam senin. Pokoknya kalian tunggu aja. Jangan lupa follow Instagram gue, @triantaka. Karena kalau giveaway itu di Instagram, maka pemenangnya siapa cepat dia dapat. Kalau giveaway-nya di YouTube, baru di random. Paham ya teman-teman sampai saat ini? Oke lah ya, daripada kalian pusing mikirin hadiah maintenance compensation yang tidak Konami berikan dan tidak Konami pikirkan, lebih baik gue aja yang ngasih hadiahnya ya teman-teman ya. Biar kalian semua bahagia gitu ya. Mantap kan? Mantul teman-teman, mantul. Greget-greget, ahoy, greget asik. Siap. Itu aja teman-teman video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.